Assalamualaikum guys, hari ini kita mau bikin konten servis senapan kejeruk. Ganti-ganti seal ya. Caranya gini guys, gampang banget guys. Oke, kita lihat prosesnya lah. Jangan kemana-mana guys. Jangan lupa like, share, dan komen. Pompa kita copot. Berarti apa aja yang perlu dilepas nih? Pompa kita ganti itu, ganti. Kan udah rusak tuh. Oh iya. Klep ya, kayak klep apa ya? Nah, kita pakai klep nih guys. Tuh, kok beda nu? Beda. Ini klep pompa namanya. Klep pompa manual kejeruk. Sorry ya, ada suara-suara masuk motor karena posisi di pinggir jalan. Di depan rumah nih. Depan rumah ya guys ya. Ini kita ganti. Ganti apa? Klepnya juga rusak nih. Begitu. Iya dong. Kita ganti yang baru. Pegangannya susah ini guys. Kecil banget ya gini guys. Nah, tetap pakai trik aja. Kalau masangnya gini susah, pakai trik aja. Triknya ada nih guys. Hero. Triknya ya gini, siapin tali. Tali kecil ya. Tali apa itu? Ini namanya tali sul ya? Iya. Ini tali yang kuat. Kita jepitin di sini. Kayak gini. Ini trik yang paling gampang. Kita sejajarin dulu talinya. Udah sejajar. Kita pasang. Kita ikat dulu. Bukan ikat ya, kita putar kayak gini. Udah kita putar. Kita masukin karet yang baru. Udah masuk nih. Kita langsung bentangkan itu sekilas mas. Set. Tuh guys, langsung masuk guys. Kita tinggal copot talinya aja, puter kayak gini. Masuk deh, masuk kepasang guys. Simpangan guys. Langsung rapi. Cara simpelnya. Ini udah kita ganti kemarin guys. Ini juga udah. Tinggal kita pasang. Oke. Penggantian aspal lock. Biar nggak bocor, kita bor. Tarik di bor.
Oke, masih. Nih, sudah bentuk ya. Sudah ada bentuknya. Jadi insya Allah nanti rapet. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Badiler Purwokerto. Tahu. Ser. Angin di 2200 itu ya. Lihat manometer. Lihat manometer. Oke. Turun berapa? Kaget cok nyong cok. Pangang. Enggak turun apa ya? Mau turun? Loh kok masih turun? Gimana ini sih? Mau turun? Turun 100, turun 100. 3 kali shot ya? 3 kali shot turun 100. Berarti per shotnya berapa? 3 kali shot ya berarti 3. 30 3 setengah. 35 PSI ya. Settingan irit. Kejeluk settingan irit, kejeluk settingan irit lah ya. Itu sudah termasuk irit ya? Udah ya irit ini. Siap. Irit juga kenceng kan? Siap, 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 siap. Kita tinggal coba cek akurasi. Coba cek akurasi. Siap, 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 siap. Mantap. Kita pakai perdam. Kupler copot dulu. Tadi pakai peluru ya? Ah. Kita sekarang pakai perdam. Mantap. Perdaman nih guys. Ini guys, pakai perdamnya gini guys. Empuk sekali ya guys. Empuk guys. Empuk sekali. Beda jauh ya nu. Beda jauh nih track. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Suaranya gimana guys? Mantap sekali guys. Diri banget ya guys. Pelan, suaranya pelan gak? Ini perdamnya guys. Perdam pabrikan. Cuman kita custom bagian dalam. Custom bagian dalam ya? Iya, jadi suaranya lebih empuk. Lebih empuk. Katanya kalau nggak empuk tuh nggak asik. Asik. Supaya yang empuk-empuk guys. Kita pasang popor, lanjut pasang popor, pompa. Lanjut pompa, nanti tinggal cek akurasi ya? Iya. Siap. Oh ya, kemarin kan ada yang nanya di halaman. Nanya apa? Katanya senapan kejeluk tuh akurasinya ngacak. Gini, kita kasih penjelasan ya. Ini mas, kameranya sini mas. Kalau mau pengen akurasinya bagus tuh, loading mimis tuh kita rubah. Ya. Loadingnya dirubah. Ya, kalau rata-rata tuh kejeluk, jarumnya itu panjang. Jarum tusuk mimisnya itu panjang. Nanti kita rubah, potong lah. Jadi potong. Kita cara masuk, cara ukurnya tuh kayak gini. Gampangnya kayak gini. Ini jangan dikokang ya. Nih, kalau kayak gini ngokang, ya kan? Ini jangan dikokang, cukup kayak gini aja. Masukin mimis, terus kita dorong. Ntar mimis dari sana kita sokok keluar pakai apa? Fiber. Kita lihat di sini. Kalau misalnya di sini udah ada guratan alur, berarti ini sokoknya itu terlalu panjang. Terlalu panjang. Iya, jadi kayak gini. Ini transfer anginnya di sini. Nah, ini sokok panjang, mimisnya di sini. Jadi udah ada di apa namanya? Di alurnya.
Dan itu senapannya tuh ngacak. Senapannya akhirnya ngacak. Begitu ya, kurang lebih tuh, ya. Jadi posisinya tuh gitu ya. Posisinya ya gini. Ini potong sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit sampai ketemu yang pasnya gimana. Itu kalau saya ya. Terus loadingnya itu kita rupa. Begitu. Nanti insya Allah ketemu lah. Kalau udah kayak gitu kok nggak ketemu-ketemu, coba cek alurnya itu gimana. Kayak kemarin ini datang, ini senapan baru. Ada yang punya tuh baru beli 1 bulan, senapan tuh ngacak. Terus saya lihat tuh, saya sokok mimis dari laras. Itu alurnya tuh kelihatan, sebelah ada alur, sebelah enggak gitu. Ternyata saya cek itu loadingnya gak bagus. Jadi saya ganti loading ulang. Terus saya lihat grendelnya itu kepanjangan tusuknya itu. Jadi saya rapiin. Ini udah ada akurasinya. Ntar kita coba cek lah. Oke, siap. Kita pasang popor dulu. Anjay. 35 PSI kayak gitu, guys. 35. Mantap ya, guys. Mantap nih. Tinggal cek akurasi, guys.